Terima kasih. Ya, Gus Bah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara Lailatul Quran Multaqom Ulama Al-Quran Nusantara 2022 yang dihadiri beberapa tokoh diantaranya Profesor Muhammad Quraish Shihab, Profesor Dr. Haji Said Aqil Husin Al-Munawar, Haji Waryono Abdul Ghafur, dan Kiai Haji Ahmad Bahuddin Nur Salim di Pesantren Al-Munawir Krapyak, Yogyakarta. Ada momen langka di tengah acara tersebut di mana Gus Bah hadir dan disambut hangat para hadirin. Ya, terima kasih. Ya, Gus Bah, silakan. Namun, yang bikin semua terpana waktu Gus Bah naik di atas panggung. Gus Bah melepas sandal beliau di tangga. Ya, terima kasih. Ya, Gus Bah, silakan. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani langsung mengapresiasi. Ciri keulamaan Gus Bah luar biasa. Naik panggung saja dicopot sandalnya. Keren, Gus. Ciri keulamaan Gus Bah ini luar biasa. Naik panggung aja dicopot sandalnya dan dibawain. Keren, Gus. Walaupun sebagai ulama top, Gus Bah memang selalu menjunjung tinggi ketawaduan dan kesederhanaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.